Kabupaten Jayapura memiliki banyak sekali tempat wisata. Selain Danau Sentani yang sangat terkenal, ada beberapa tempat wisata lain yang banyak sekali mengundang wisatawan. Pemirsa, kali ini kita akan menuju ke salah satu objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Jayapura. Jika kita menggunakan kendaraan bermotor dari arah kota Jayapura, membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Perjalanan menuju ke tempat yang satu ini, kita akan melewati perumahan warga. Tak jarang, kita akan melewati jalanan yang masih berbatu dan berlumpur, serta rerumputan yang tinggi mewarnai kiri kanan jalan. Pemandangan ini membuat setiap pengunjung harus ekstra hati-hati melewatinya. Setelah 2 jam lebih di atas kendaraan, namun semua letih akan terbayar setelah kita sampai di tempat yang satu ini. Tempat yang dikenal dengan sebutan Telaga Love. Untuk bisa masuk ke areal Telaga Love, kita harus membayar tarif sebesar Rp50.000 bagi kendaraan beroda 4 dan Rp20.000 untuk kendaraan beroda 2. Ya, inilah Telaga Love. Hamparan daratan berupa padang rerumputan yang berada di perbukitan dan sebuah danau yang indah. Sebuah danau yang berbentuk buah hati jika kita lihat dari sisi atas salah satu bukit di tepian danau. Danau ini selalu membuat takjub setiap mata memandang. Telaga Love atau dalam bahasa Sentani disebut Engvote berada di atas perbukitan. Engvote berarti telaga dan Love artinya cinta atau hati. Maka orang-orang menyebutnya Telaga Love karena bentuknya yang menyerupai hati. Salah satu pengunjung yang berasal dari Nabire, Fa Narua, mengatakan dirinya hanya mendengar saja cerita tentang Telaga Love. Namun saat ini dirinya dapat menyaksikan sendiri keindahan Telaga Love. Yang kita dengar biasanya orang bilang keindahan Danau Love, Danau Sentani, tapi sekarang ini kita langsung lihat dengan di depan mata. Meskipun dia punya jalan jarak dari Jayapura, kami harus tempuh AB Sentani baru masuk ke Yoka sini dengan jalan yang begitu secara fisik melelahkan. Tetapi ketika kita sampai di Danau Love ini, yang tadi kelelahan itu sepertinya hilang dengan keindahan alam, terutama Danau Love ini merupakan satu keindahan tempat objek wisata yang ada di Papua. Karena lokasinya yang sangat jauh, banyak pengunjung yang mengeluh terkait kurangnya fasilitas yang memadai, yaitu salah satunya pondok-pondok untuk beristirahat. Tempat ini memang dilihat untuk saat ini sekarang orang banyak berkunjung karena keindahan alam semesta ini di Papua ini memang sangat indah. Cuma di tempat ini kalau dilihat untuk suasana saat ini untuk tempat penjualannya mungkin agak susah dan jauh. Jadi mungkin kalau bisa ada bantuan dari mana untuk tempat-tempat terpencil untuk ada kios-kios begitu. Karena memang dilihat di sini kita memang sangat berterima kasih karena kita di Papua sini sudah mau dibilang sama dengan dibilang di Sorong Raja Ampat. Ya, kita di sini Papua punya Danau Love. Iya, khususnya di Sentani sini. Harapan Ibu ke depannya untuk danau ini. Iya, harapan saya untuk danau ini mudah-mudahan tahun ke depan mungkin ada pembangunan yang untuk mendekati dada di sini untuk melihat karena memang tempat ini dilihat kosong, hanya keindahan alam, hanya pulau, danau, gunung-gunung. Jadi kalau macam ada tempat yang dibikin untuk honai-honai, untuk tempat pariwisata, untuk dari ini, okay, bagus. Jadi kelihatannya tempat ini semakin ramai, jadi orang datang berkunjung sambil ada tempat-tempat wisata, begitu. Telaga Love ini juga tak jarang dipergunakan sebagai objek lokasi untuk para pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan membuat foto pranikah di Telaga Love ini.
diindahkan pemirsa? Semoga kedepannya nanti dinas-dinas terkait dapat lebih memperhatikan Telaga Engvote atau Telaga Love, sehingga tempat ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata berikutnya, bukan hanya untuk wisatawan lokal saja, namun juga wisatawan internasional. Inilah salah satu keindahan alam Telaga Love di bumi cendrawasih tercinta. Jangan dulu kemana-mana, karena setelah ini kita masih akan melanjutkan perjalanan kita menelusuri tempat-tempat wisata yang oke yang ada di sekitaran Kabupaten Jayapura. Tetaplah di Torang Pasiar, AIRTV Jayapura. Segala peristiwa atau tragedi dan kejadian penting di sekitar Anda, laporkan kepada kami. Hubungi kami di 0967-5106-787 atau 0812-480-9066. Kami senantiasa memberitakan. Perjalanan kita di sekitaran Kabupaten Jayapura masih kita lanjutkan. Masih dengan menjelajahi tempat-tempat wisata alam menarik yang ada di sekitaran Kabupaten Jayapura dan Sentani. Kali ini perjalanan kita mengarah ke Tanah Merah di Sentani. Lokasinya lumayan jauh dari Danau Love tadi pemirsa. Namun jika dari areal Bandara Sentani tidak terlalu jauh, hanya memakan waktu kurang lebih 30 menit saja untuk bisa sampai di tempat ini. Tempatnya Bukit Teletubbies, sebuah bukit yang berada di tepian Danau Sentani yang sangat luas. Sebuah bukit yang lokasinya berada tak jauh dari tepi jalan raya menuju distrik Genyep, yang terpilih oleh banyak orang sebagai lokasi wisata alam karena dari atas bukit inilah kita bisa menyaksikan hamparan alam yang sungguh indah, hamparan Danau Sentani dari sisi yang berbeda dan perbukitan. Teletubbies ini berlokasi di distrik Waibu, Doyolama. Nama Bukit Teletubbies ini sendiri muncul karena pengunjung membandingkan bukit ini dan mirip dengan sebuah bukit yang ada dalam film seri boneka anak-anak Teletubbies. Namun, apakah sebenarnya nama bukit ini? Asal-usulnya, bukit ini ada namanya. Bukit ini nama aslinya itu Tungkuwiri. Tungkuwiri ini dengan di sini biasa kalau orang dulu kalau untuk pergi perang mereka datang di sini terus mereka panggil dewa-dewa, setelah itu mereka pergi. Untuk bukit ini yang dinamakan sebagai Bukit Teletubbies, sebenarnya awalnya masyarakat setempat ini mereka tidak tahu, tapi karena setiap kunjungan mereka datang terus. Ya awalnya mungkin tahun kemarin tahun 2015. Terus karena masyarakat di sini juga belum tahu kalau bukit ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk wisata. Lama-kelamaan terus ada dana kampung. Itu yang mungkin karena masyarakat melihat bahwa mereka datang ke sini hanya sifatnya untuk sunset foto.
Setelah itu tidak ada tempat perlindungan. Akhirnya ada anggaran yang dari ADK, kami buat pondok-pondok supaya setiap pengunjung wisata datang ini mereka bisa datang untuk bisa untuk duduk dan bisa lama di sini. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang belum lengkap. Iya, jadi memang banyak yang wisatawan mereka datang. Ini bukan kalangan dari Kota Jayapura sendiri saja, tapi juga dari daerah-daerah dari Papua sini. Mereka datang, bahkan juga dari Jakarta, dari Bali juga mereka datang untuk melihat ini fenomena yang bukit ini. Harapan kami memang, kami tidak kelola tempat ini seperti yang diharapkan, tapi memang di sini sudah kita sudah bicarakan, tapi sementara untuk distribusi bahkan sampai dengan untuk pajak untuk pondok-pondok kami belum bisa karena belum ditata dengan baik. Kalau seandainya kami minta untuk seperti begitu nanti kan tidak layak seperti begitu. Iya, setiap hari itu kalau pengunjungnya memang ada, ya itu mungkin kita bisa hitung dengan jari, tapi kalau setiap hari-hari besar, hari libur, itu pasti pengunjungnya banyak. Dan ini juga kami sudah ambil data semua, termasuk yang transportasi baik kendaraan roda 2, roda 4 setiap hari-hari libur itu. Dan mungkin kalau untuk hari-hari seperti hari Minggu, itu berkisar sampai 1.000 pengunjung yang bisa datang ke sini. Ya, harapan dari saya selaku tokoh pemuda di sini, kalau kita mengharapkan untuk anggaran kampung ini tentunya pasti sangat terbatas. Kami warga di sini untuk memohon kepada pemerintah supaya pemerintah bisa melihat potensi alam yang ada di sini, supaya ada campur tangan pemerintah masalah untuk penataan dalam Bukit Teletubbies ini. Bukit Teletubbies bagi warga Sentani, Kabupaten Jayapura, atau bahkan bagi warga Kota Jayapura sudah menjadi tempat wisata yang biasa-biasa saja. Namun bagaimana pendapat wisatawan domestik lokal dari luar Papua? Bagus, sempurna sih. Ciptaan bagus sih. Cuman yang di sini ya sayang sih belum ada yang kelola tempat ini. Kalau seandainya ada yang kelola ya justru lebih bagus sih. Pasti juga akan ada yang pengunjung-pengunjung dari luar Papua pasti akan sangat kagum. Saya saja pertama kali ke sini, waduh. Memang sangat sangat bagus. Sangat ini luar biasa sih. Keindahan alam Papua termasuk yang di sini. Ya, sudah. Sudah ke Danau Love juga sangat bagus. Danau Love, terus ke puncak Mike Arthur juga ya sangat bagus sih. Ya memang ya itulah. Mau dibilang apa sih? Pokoknya sangat sangat sempurna lah, sangat bagus lah. Sebagian orang yang melewati jalan raya menuju Genyem, bukit ini memang terlihat hanya seperti bukit biasa. Namun, jika kita sudah mendaki bukit ini, dari atas bukit inilah kita bisa melihat mahakarya Tuhan yang Maha Esa yang sungguh luar biasa. Dan sudah selayaknya, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan banyak hal kepada kita, termasuk alam yang begitu luar biasa. Perjalanan kita di Kabupaten Jayapura dan Sentani bukan hanya sampai di Bukit Teletubbies saja pemirsa. Kita masih akan menelusuri perjalanan kita ke satu tempat lagi. Satu tempat rekreasi alam bebas yang ada di Sentani. Karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Torang Pasiar NUS TV Jayapura. Segala peristiwa atau tragedi dan kejadian penting di sekitar Anda,
laporkan kepada kami. Hubungi kami di 0967-5106-787 atau 0812-480-9066. Kami senantiasa memberitakan. Selain Danau Love dan Bukit Teletubbies yang kita sudah kunjungi bersama tadi, masih ada satu lokasi lagi di Kabupaten Jayapura yang memiliki pemandangan alam yang mempesona. Lokasi yang juga sudah menjadi tempat wisata alam yang tidak kalah menarik untuk kita kunjungi. Perjalanan ke tempat rekreasi ini menempuh jarak kurang lebih 54 km dari kota Jayapura. Tempat ini berlokasi di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Distrik Sentani Barat. Ya, inilah Kali Kartosari, sebuah sungai yang aliran airnya langsung dari puncak Gunung Siklop. Untuk sementara, Kali Kartosari ini masih dikelola oleh pemilik tanah di lokasi ini. Biaya masuk ke Kali Kartosari bagi pengunjung yang membawa kendaraan roda 4 akan dikenakan biaya sebesar Rp20.000. Sedangkan pengunjung yang membawa kendaraan beroda 2 akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000. Di tempat ini juga terdapat pondok-pondok yang sudah disediakan bagi para pengunjung yang hendak berekreasi. Di satu pondok kena Rp200.000. Jadi kalau per minggu, ya tergantung dari pemakaian saja pengunjung yang datang. Kalau hari-hari ramai, pakai semua. Jadi pondok yang ada semua terisi. Kali Kartosari memiliki aliran air yang jernih serta bebatuan yang tersebar di sepanjang aliran kali. Kali ini ramai dikunjungi oleh warga pada saat hari libur. Kali Kartosari ini aman bagi para pengunjung, sehingga sebagian besar pengunjung yang datang untuk berekreasi membawa seluruh anggota keluarga mereka. Kita milih tempat ini karena memang tempatnya juga aman untuk anak-anak dan tidak terlalu berbahaya lah untuk anak-anak kecil. Di sini juga, ya, airnya juga sejuk, dingin. Jadi enak kita untuk mandi-mandi di sini. Kali Kartosari, selain menjadi tempat menarik, sehingga hampir di setiap hari libur banyak pengunjung yang datang. Namun masih membutuhkan perhatian lebih banyak lagi, sehingga bisa diadakan pembenahan, terutama pada fasilitas yang sudah ada, seperti lahan parkir dan juga kamar mandi ganti atau MCK. Sehingga bagi para pengunjung yang datang, bisa menikmati hari liburnya dengan nyaman dan benar-benar puas dengan pesona alam serta fasilitas yang sudah tersedia. Demikianlah perjalanan kita menelusuri tempat-tempat wisata alam kali ini di Kabupaten Jayapura dan Sentani. Sebenarnya masih banyak lagi tempat menarik lainnya, namun kita akan jumpa lagi pada episode mendatang. Sampai jumpa.